Ini bukan parti politik biasa nak rebut jawatan, nak rebut kawasan, nak, ataupun pemerintahan. Mesejnya seperti yang disebut oleh saudara Amiruddin sebentar tadi ialah islah, reform. Dan reform ini pemerkasaan, renaissance, pemerkasaan politik, pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya yang termasuk seni dan juga seni muzik perfilman. Program yang kita buat dulu namanya merayakan ekonomi, sekarang kita namakan Iltizam Selangor Penyayang, yang selalu dituduh oleh UMNO Barisan Nasional dulu. Program ini akan bengkrapkan negeri. Alhamdulillah, sesedara dan tuan-tuan, kita buktikan dengan pentadbiran yang telus, dengan pentadbiran yang bertanggungjawab, yang ada integriti. Nak semak, nak siasat, silakan, tidak ada kekangan. Insya Allah kita pertahankan prinsip ini. Prinsip ini selagi PH di negeri Selangor, siapa menteri besar, siapa esko, inilah prinsip yang kita pertahankan. Kerajaan yang ada integriti dan ada ketulusan untuk jaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Dari tekad saudara, selamatkan negara kita, selamatkan rakyat kita, dan bangun sebagai satu kekuatan menumbangkan kuat teruah-teruah yang begitu kuat.